Dan assalamualaikum, bersama saya Safwan, dan hari ini kita kembali semula di dalam Minecraft horror map kita yang bertajuk Rumah. Rumah siapa aku pun tak tahu. Ini adalah part yang kedua. Kita dah faham mekanik game ni, tanpa buang masa, jom sambung. Alright, kita sambung lagi. Kita ada apa? Come find me, also meal. Okay, aku susun dulu. Kita probably boleh craft potion. Tapi aku tak ada glass ni kan. Ya, aku tak ada glass bottle. So aku tak ada glass bottle, so aku tak boleh buat. Kita jumpa. Okay, aku rasa kita makan. Okay, that for sure. Ini kita buka ni. Ini adalah shortcut, I guess. Yup, ini shortcut. Alright, kita try tengok ada loot apa-apa tak kat sini. Secret loot. Tengok ni. Tembus ke mana ni? Ini semua area baru. Jap, area baru, kita kena hati-hati ya. Okey, boleh pergi atas. Ya Allah, banyaknya. Jap, tak ada save file ke kat sini? Oh, so ni top of the tempat tu, okey. Right, probably ada apa-apa dalam ni. Check. Aku takut aku termiss loot, weh. Sampah semua, tak ada apa-apa. Secret room, let's go. Secret room. Unlock the chest, lockpick. Ya Allah, lockpick lagi. At least kita dapat ni. Okay, aku kena pergi sini. Oh, ni atap lah. Loting. Kau tunggu jap. Pusing. What the heck? Ini progress. Hoi! Hoi, dia dah datang dah. Kelibat tu kau nampak ke tak nampak? Kalau kau nampak, kata nampak. Alright, enchanting table. Oh, yo, wow. Dalam furnace ada material untuk buat ammo yang aku tak buat lagi sebab apa? Dia punya gunpowder. Aku tak ada gunpowder. Ni map gila. No. Nasib baik aku tak right click situ, hilang. So, dapat rifle bullet. Upgrade the shotgun. Nice. Dapat shotgun upgrade. Betul-betul Resident Evil ni. Gunpowder. So, aku boleh buat peluru. Nice. Oh, macam mana nak upgrade shotgun? Shotgun pun tak pernah dapat. Kau nak suruh aku upgrade apa benda weh? Okay, semata-mata kita pergi sini sebab upgrade. Cool. Alright guys, kita kembali semula. Aku telah relax balik. Aku cari tadi dekat 10 minit. Pusing kiri kanan, atas bawah, depan belakang. Tak jumpa-jumpa jalan. Nah, sekarang ni baru jumpa. Aku tertinggal satu lockpick kat sini. Kejap ada apa aku boleh tertinggal lockpick kat sini. Aku dah jaga dah. Aku kepala aku macam jadi lockpick ah main game ni, tahu tak? Finally guys, dah lah chest yang aku nak buka ni kan. Dalam 3-3 chest yang aku buka, chest ni yang paling penting sekali. Kau tahu tak? Nasib baiklah adalah satu YouTuber ni dia main. Okay, jadi dia membantu aku lah. Okay, so let's go. Finally. Oh my god, I hate this so much weh. Alright, can of oil. Ingat tak tempat kita nak kena isi minyak tu? Tanpa buang masa, jomlah. Sebelum aku penat ni, marilah kita jom. Probably aku akan bunuh diri. Bunuh diri, aku akan terjun je. Ke macam mana? Terjun ke macam mana? Okay, tak payah. Jangan terjun. Okay, kita pergi sini dekat Angela. Kita pergi tempat isi minyak tu. Okay, jom. Kita ada can of oil. Kita tuang minyak ni. Alright. Sabar. Apa yang buka? Ada T. Okay, ada pintu baru buka. Alright, tak tahu pintu apa tapi adalah pintu baru buka. Bukan pintu ni, bukan pintu tu. Ni turun bawah balik kan. So dia nak suruh aku shortcut turun bawah ke apa ni? Oh, dah terbuka. Okay. Jaga, lari. Ada ikan makan orang kat sini. Okay, there you go. Aku dah agak dah. Mesti kat sini terbuka punya. Alright. Terang sikit tempat ni. Ada lampu pun. Finally. Punya lama. Okay, game ni kita kena pay attention. Okay. Satu area tu kita ambil masa untuk loot. Okay. Jangan jadi macam tadi tu. Asyik baiklah ada makcik yang tolong. Makcik eh. Adalah pakcik. Makcik tak tahulah siapa-siapa. Okay. Banyak material dan juga gunpowder. So, kita boleh guna handgun. Aku lupa kita ada handgun eh. Yeah, cool. Anything secret? Okay, so aku buka ni. Okay, what? Dia transfer ke mana ni? Oh, dia naik atas. Oh, ni.
Yeah. True. Ini ni. Tempat unggun api ni, salah satu daripada unggun api ni mesti ada. Yup. Ha, finally guys. The key is here. Setelah kita tunggu punya lama, finally the key is here. Finally we free. Save. Save. Dah, aku tak nak lari dah. Lagu dah makin rancak, kita save dulu, okay? Rancak berdosa. Korang tak tahu betapa struggle je untuk aku sampai ke tahap ni. Okay. So sekarang lah masanya untuk kita keluar. Tapi sebelum tu kita check dulu. Right? Check dulu. Lagu dia rancak berdosa pula. Aduh. Kuat dulu lagu dia. Kuat sangat eh. So aku akan slowkan lah. Harap-harap kau dengar lah suara aku. Kita teruskan perjalanan kita menuju. Wah, gaung apa ni? Wah, cantik tu tempat ni. Walaupun horror. Hey, what? Ha? Nak kena terjun ke? Oh. Oh, tak boleh. Okay. Nak kena buat apa ni? Aku kena cari button ke? Ada jalan bawah. So kita kena turun bawah. Oh oh. Sekejap, kena terjun ke apa ni? Kau biar betul. YOLO! Boom. Weh, poison. What the heck, poison gila. Ya Allah, aku ingatkan apa poison rupanya. Ya, yeah, hi. Checkpoint. Let's go. So aku kena pergi, okay. Right, right, relax. Okay. Eh, kuatnya. Poison dia, jap. Boleh mati ni. Huh. Regen. Tak boleh regen lagi. Oh, aku dah lah tak ada healing kan. Aduh, aku tak ada glass masalahnya. Jangan mati. Okay. Macam mana nak heal ni? Macam mana nak heal? Nanti aku mati, macam nak heal? Yo. Healing. Mati lah ni. Oh. Tak mati. Wow. Oh. Oh tak. Oh, dia bagi nyawa tinggal sikit. Wah, hajur. So kita dah lepas fire beracun. Kita dah sampai ke area ini. Tempat ni, rumah ni. Dan hopefully ada, aku tak tahu benda merah-merah ni apa. Ada save point lah kat sini. Tak ada save point, baik. Dah tu aku nak healing kat mana? Oh, ada pintu belah sana. Open the door with key. So kita perlukan kunci lagi. So kita kena cari kunci. Aku boleh crouch ke sini? Tak boleh. Eh, boleh? Oh, boleh. Oh, aku boleh crouch, nice. There we go. We in. We in. Tapi aku perlukan save point je sekarang ni. Sekejap, atas ni ada apa? Di atas ni tak ada apa-apa. Oh, adalah. Oh, kena chain. So aku kena cari macam tempat pemotong chain. Okay. Petal ni aku tak boleh makan ke? Aku dalam keadaan kritikal ni.
Penipu boleh naik juga? Tak boleh. Keadaan kritikal teruk ni. Nyawa betul-betul di ujung tanduk. Mampus aku macam ni. Tapi tak apa. Slow and steady. Nampak tu? Air beracun lagi. Oh. There you go. The key. Jumpa dah key. Air beracun. Bola beracun. Aku satu-satu nyawa eh. Nice one, Safwan. Punya apa tu? Punya apa tu? Aduh. Aku mati macam tu je weh. Okay, Danzo. Tiga lagi peluru. Wow, yo. Sabar. Woo. Lari ah. Woo. Sama. Okay. Please lah kata ada save point kat sini weh. Please lah kata ada save point kat sini. Tolong lah. Terima kasih game. Yes. Aduh. So aku boleh backtrack. Okay. Aku boleh ambil semua item-item yang ada. Dan ni probably akan buka shortcut. Okay. Finally. Almost there. Right. Kita baca dialog dulu. Almost there. You are almost at the summit. If you think you forgot anything in the manor, go get it. You might not have a chance to come back later. Right, point honor of no return. Nice one. Ni jaluan apa ni? Jaluan laba-laba ni. Wait a minute. Wait, ni jaluan mami kena pergi ke apa? Wah, my head. Aku tak sempat nak loot pun. Tapi tak apa. Kita bersambung kat... Oh, jap. Sambung kat sini pula. Save in progress. Please wait. Progression save. Wait a minute. Aku sambung kat sini. Tanpa ada apa-apa regen. Baik. Munen resources. Sekejap, aku kena cari... save point dulu kat sini. Aku tak pernah dapat glass bottle tu. So, macam mana aku nak buat potion? Aku tak pernah dapat pun. Oh, ni save point lagi satu. I guess. Alright, apa ni? Crafting. Okay, boleh masuk. Alright, kita tamatkan kat sini. Ingatkan tadi nak pergi patah balik loot. Sekali. Sekali aku pergi progress ini. Baik. Alright. Oi! Punya apa tu? Okay. Chill. Aku punya checkpoint. Finally you are here. No checkpoint aku. Oh, ada cahaya guys. Kita boleh keluar ikut cahaya. Right, I will try to help you. The door are open. You can go now. We'll find a few items that may interest you. Bring them back to me. And I will give you something else in exchange. By the way, my name is Jonas. Gulak. Alright. So, kita pun macam... Kita kena percaya ke? Chapter 2. Bagus lah. Memang. Memang aku nak end dah. Aku dah record dekat 2 jam dah, guys. Okay. So, aku tak tahulah video ni panjang mana. So, biar aku save. And then aku end. Alright dah. So itulah dia. Kita punya Minecraft Home. Kita dah masuk chapter 2. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Kalau korang suka dengan video ni, macam biasalah, korang tahu nak buat apa, korang like. Jangan lupa untuk subscribe juga. Comment di bawah.
Lagi banyak like, lagi cepat kita keluarkan video ni. Tapi kalau tak, tak ramai orang suka, kita tak sambung lah. So, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Woo!